Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya, Best Hobby. Kali ini saya memposting teratai kerdil yang bernama Helvola. Teratai ini warnanya kuning muda ya teman-teman. Dan dia suka di tempat yang lebar dan tanahnya langsung ke pot ya. Jadi teman-teman kalau mau menanam jenis kerdil ini, teman-teman siapkan wadah yang lebar dan pendek. Tanahnya langsung tuangkan ke pot. Seperti ini, teman-teman lihat wadahnya. Nah, setelah 1 bulan, teman-teman berikan pupuk dan dia akan berbunga seperti ini. Nah, ini sangat lucu ya teman-teman. Dia bentuknya kecil-kecil, rajin berbunga. Nah. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe, tekan tombol bintang, dan komentar. Thank you.